Apakah amalan yang terbaik yang patut kita buat pada bulan Ramadan? Gini, yang ni kita baca okay, orang lain tak lain nak jawab tu soalan terakhir. Siapa nak tanya lisan silakan. Apa perlu? Nah. Dia tanya amal benda yang terbaik bulan puasa. Dengar baik-baik. Kita betul semula, bulan puasa bukan bulan beramal. Oh kemah. Bulan puasa bukan bulan sedekah. Bulan puasa bukan bulan baca Quran. Nampak? Bulan beramal, bulan lain. Itu silap kita ni. Duk ingat bulan beramal, bulan puasa. Bulan beramal, bulan lain, sebelah bulan. Bulan puasa bukan bulan sedekah. Bulan lain, bulan sedekah. Bulan puasa bukan bulan baca Quran, bulan lain baca Quran. Dan bulan puasa, bulan dia. Bulan puasa, bulan tambah amal. Tambah sedekah, tambah baca Quran. Faham lagi? Bulan lain kita beramal tak mau. Bulan ni biar banyak amal. Baru tu. Kalau tidak, bulan puasa, bulan beramal. Bulan lain tak beramal. Faham lagi? Bulan puasa baca Quran. Bulan lain je tak apa. Nah, bulan ni yang bagi sejik bulan lain, duduk kat porong. Faham lagi? Itu salah. Nah, bulan puasa, bulan gandakan amal. Bulan puasa, bulan gandakan sedekah. Bulan puasa gandakan baca Quran. Bulan biasa kita baca selah sehari. Bulan puasa kita baca sejuzuk sehari. Bulan lain kita sedekah 5 riyal sehari. Bulan puasa kita sedekah 30 riyal sehari. Bulan lain kita semayang 2 rakaat je tahajud. Bulan puasa 30 rakaat tahajud. Faham? Faham gitu. Jadi apa saja yang membuat nak amal, silakan. Ada orang dapat syurga dengan baca Quran. Ada orang dapat syurga dengan terawih ni. Ada orang masuk syurga dengan sedekah je. Ada orang masuk syurga dengan zikir, dengan istighfar, dengan selawat, dengan hubung silaturahim. Buatlah apa saja benda akhirat, bulan Ramadan lebih lagi berlipat kali ganda. Sampai diganda lebih daripada macam kita buat sehari seperti buat 80 bulan. 80 tahun. Nah, dah 1000 bulan? Nah, 80 tahun buat kerja. Nah, jadi jawapannya mudah je. Mu biasa suka buat benda sama-sama. Kita dah buat semua tak boleh. Dorok kita. Ha. Sama-sama kita berakhir baca Quran. Baca banyak ni. Baca 2-3 lah sehari. Baca sejuh. Yuh 10 lah. Selah ada 2. Muka surat. Jarang 3. Biasa 2. Ha. Nah. Jadi kalau 10 lah berapa muka? Ha. 20. 2 lah lepas subuh. 2 lah lepas lohor. 2 lah lepas asar. 2 lah lepas garik. 2 lah lepas isa. Jadi berapa? 10 lah. Habis juzuk. 30 muka surat. 20 muka surat. Faham lagi? 30 malam khatam Quran. Imam Syafi'i masuk dalam Kaabah bayang tahajud. Kaab pertama 15 juzuk, Kaab kedua 15 juzuk. Habis. Kita saya ikutlah dia karamah. Kita kayu khamah. Faham? Kita jangan lomba dengan orang, kita lomba dengan kita hok dulu. Faham? Dulu kita 2 rakaat, lenin kita baca, kita mayang 8 rakaat. Imam Hambali terlalu sakit. Dia takak di kerajaan, tak mahu jadi mufti. Faham? Dia lawan kerajaan, dia tak mahu jadi mufti je. Maka kena J. Bila J, dipukul. Oleh kerana sakit, dipukul. Imam Hambali tak larat nak semayang tahajud. Dia hanya mampu semayang di penjara setiap malam 300 rakaat je. Kerana sakit. Kita tak pukul ni. Serakaat pun tak ada. Kalau pukul, ngesubuh-subuh, babah. Faham lagi? Nah, jadi perbanyakkanlah apa yang sedikit. Jangan berlomba dengan Pak Leh, dengan Pak Mang, dengan Pak Mang. Kita berlomba dengan diri kita sendiri. Biar lebih baik daripada dahulu. Allahu'alaikum.